Al-Qur'an bisa jadi obat dan petunjuk bagi semua. Masih bisa menjadi obat petunjuk, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal. Jadi kalau menyampaikan itu bisa jadi obat dan petunjuk bagi beramal. Karena yang menyampaikan itu punya otoritas, dia orang-orang yang dititipi Allah Al-Qur'an. Disampaikan tidak ada kepentingan semata-mata karena Allah. Lalu selanjutnya ayat itu juga, Quran juga. Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan di Allah, kecuali kerugian. Kenapa? Zalim itu pertama-tama kita lupa kepada Allah. Kenapa lupa kepada Allah? Karena dia menyampaikan ada kepentingan-kepentingan. Tidak publisi, iblis masuk ke sini. Jadi jangan terjual penting Quran habis. Karena dalilnya, kalau kamu itu ingin selamat dunia akhirat, kembali Quran habis. Quran hadis itu ada diberi otoritas untuk menyampaikan supaya menjadi obat dan yaitu orang-orang yang takwa, orang-orang pilihan Allah. Dan itu ada. Bagaimana kita memilihnya? Soro. Seperti yang kata tadi, terutama kita niat baik. Niat ada baik, tapi belum sempurna. Sebelum dituntut oleh guru kita, baik itu kemana? Baik itu ilahi antara suci wali program. Yang menuntut ini soalnya mantai, benar-benar. Apa dia punya otoritas apa enggak? Enggak gampang. Sampai ulama tasawuf itu mengatakan kalau mencari guru mursyid itu seperti mencari belerang merah. Bahkan saya boleh katakan di depan dia dia tidak tahu bahwa itu kursi. Dalilnya juga mengatakan itu. Kalau orang-orang itu tidak dapat berkunjung oleh Allah, dia akan mendapatkan kursi seorang pemimpin. Jadi guru itu makanya kenapa ada silsilah wasilahnya sampai Pak Allah tadi itu pengaman seperti pengaman hadis. Ada rawinya. Dari mana ini sumbernya? Dari ini sampai kepada Rasulullah. Sohe apa enggak? Setengah sohe. Itu daripada yang sumber. Nah maka dari itu juga kita tahu ini dari mana. Kita dari mana siapa? Bagaimana sahabat dari mana? Apa sebab terus? Ini penunjukan langsung. Karena yang tahu murid itu benar enggak yang begini itu pasti gurunya. Gak bisa orang lain. Walaupun 10.000 orang yang memilih, gak bisa. Bukan banyak-banyak orang, tapi yang tahu persis. Makanya di dalam hadis riwayatnya berbahagialah orang yang melihat aku kata Rasulullah. Jadi jelas, tidak ketipu. Terus selanjutnya gimana kata teman? Berbahagialah orang yang melihat aku. Jelas. Terus sampai kepada guru kita. Makanya penunjukannya itu dari guru ke guru ke guru terus. Sampai aja kalau milih sampai mana jadi curhat, mesti saya beri perkusi api kita. Kemana itu masyarakat? Tak mungkin tak mikir. Usah dunia ini milih ya. Jauh titik lagi di mana? Apalagi mau bawa isi Tuhan tak mungkin.
Nah sekarang ini pilihan jangan ngomong ya. Itu pilkada gak ngomong. Ini bullshit, pilih mau ngake lah iso. Nah bullshit itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa? Gak bisa. Saya melihat dengan mata ini gak bisa. Di seorang wali Allah itu sangat tersebut. Kadang-kadang suki rojo. Ya kan yang dalil rojo. Gak cukup kelihatan. Kadang-kadang arahnya kan melarap. Namanya lagi melarap. Sudah diomong. Ukurannya itu yang di luar itu bukan ukuran. Ya itu di luar itu ya bisa dipermainkan. Makanya banyak orang ya, seperti saya katakan tadi, di luar ini casing masih ini tempatnya ini batong, tempatnya ini kaca kristal, bodoh susu nih penting jauh. Ada riwayatnya cerita ya, kenyataan. Ada seorang sederhana. Dia mimpi didatangi gurunya yang sudah meninggal. Pak guru mana? Ada seorang waliullah arifillah. Kamu datang selalu berubah. Lanjutkan. Gurunya kebetulan itu suhu. Udah mencari guru. Ya gak punya apa-apa. Sangku negunya. Makanan didi. Terus sarung situ ada cibutai. Hanya berapa pakaian kumur di butai. Dia belum sampai tidur di masjid. Dia pernah minta-minta, dia sejaga. Tapi dia masih punya satu yang berjaga. Ini apa puterannya itu hilang deh. Hilang anak salib. Sudah manis, puteran. Istri-istri, cilur, hilang bisa. Dia takut betul hilang. Dan lagi tak tahu ketemu lah tempatnya itu begitu istana besar gitu belum bukan cocok guru bukan ini dia masuk ke dalam masuk istana kamu mau apa ke sini? Saya disuruh saya berburu ke sini. Tapi saya lihat ini kayak gini kok gak cocok. Apa sampai rumahnya ini? Iya, saya sendiri tahu. Terus apa ini? Katanya wali umum. Terus siapa? Apa yang pelajaran bisa saya ambil dari sampai kayak gini. Satu pelajarannya, semua yang ini yang diberikan Allah karunia ini gak ada di hati saya enggak. Ini butelannya sebelahnya butelannya eleng gak tidur gak pahit tak beri langsung nangis. Lagul hidup nak lahir ada tuan. Maka dua kedua itu dua sok.
masih melarang yang bikin dunia itu dunia gitu. Masih uang yang untuk dunia itu, tapi dia tidak menghalangi dia, justru membantu dan tingkatnya mencari dunia. Bukan itu gara-gara, tapi untuk memperkuat ibadah. Sesuai dengan cerita Allah. Jadi jangan mau aku suruh lalu. Bukan. Itu karunia Allah. Tinggal kita bagaimana menempatkannya. Kan gitu ya. Jangan kakak juga. Sama terus gua sih tinggal kaya Ibrahim Adam. Meninggalkan kerajaan. Jadi masing-masing itu gak sama kadang-kadang. Ada yang dipuji dengan harta, ada yang tidak. Tapi balik ke tangan ini. Makanya gak bisa, sampai gak bisa ngeliat. Ini hubungan si kakek, corong dulu. Nanti kalau sudah sampai hubungan, terus berdekatan dan sebagainya, itu memerlukan berapa tahun. Gak mudah. Wong anak wali ya kadang-kadang baru nih bapak wali. Baru saja itu bapak wali, tapi dia tidak merasakan kewalian. Nabi anak tidak merasakan kenabian. Tidak tahu. Kalau tahu, merasa tak mati. Coba nggak percaya? Sebagai contoh ya. Katakan Pak Jokowi itu kesini ke rumah saya, pasti kan tidak mungkin Jokowi yang memerintah kali. Tapi kebetulan ditakdirkan ke rumah saya, pakaiannya yang biasa. Pak cari siapa Pak? Pasti betul. Cari Ustadz Ali. Aduh Ustadz Ali nya mungkin masih di dalam, tolong panggil lagi istirahat kan gitu ya. Aduh 2 jam, 2 jam ya. Atau di luar aja Pak, kalau tidak mau di dalam mesti gitu ya. Tapi coba kenal kira-kira ya. Nah kebetulan seorang Arif Billah ini ya, dia yang ngerti, dia yang hormat. Gak merasa. Saya ada makanan baru ini. Saya potong ayam satu yang tak goreng ini Pak ya, berarti mobil ya Pak. Jadi nemu yang baru pakai celana jeans kosong dulu. Saya kira gak pake seluruh. Jadi gak mudah. Diberitahu pun ya istilahnya belum aku yakin. Jadi biasa-biasa. Kalau tahu sendiri, makanya tahunya itu berproses. Mata hati kita ini lama-lama terbuka. Tahu persis.
Ternyata beliau orang yang baik bila itu posisinya. Kenapa orang harus sangat menghormati, sangat membaca penyampaiannya? Ya, bahkan seakan-akan beliau itu juga bisa memvonis. Karena posisinya seperti Allah katakan dalam diskusi orang-orang yang banyak mendekatkan diri kepada aku dengan berbanyak sunat-sunatku sehingga aku mencintai. Kalau sudah Allah katakan mengenai seluruh langit dan bumi, binatang, malaikat, suruh cinta. Siapa pemerannya akan aku berani. Bukan sembarangan. Posisinya ini perkataan, ini perkataanku. Yang nanti malaikat, malaikat, balik noyu, ruhnya di mana? Balik. Hebat, benar hebat. Lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Memang hebat. Allah penguasa langit, aku diberi kuasa penguasa bumi. Oh. Nah ya, jadi waktu masuk di kultus waktu yang kompolo, gimana? Cuma kita tidak menjalani, tidak menghayati. Ya agak biasa-biasa. Karena kita belum melihat. Makanya saya katakan, jangan anaknya sendiri, istrinya belum dilihat. Ya, tahu tanda-tandanya dia tidak tapi melihat. Tambah sampai yang selidiki wali apa enggak, tambah enggak ketemu. Saya tak ingat pikiran dino yang pilih aku pilih utang. Jangankan bullshit. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah ahli surga. Ini ahli surga, sahabat-sahabat dulu. Posisi diamal meluat, selidiki sama, dah ketemuan, sampai tiga hari nak kita takut, sampai ni demo. Karena itu ada di kamu, bisa dilihat dengan hati yang bersih. Jadi dia. Makanya untuk bisa melihat guru musik itu tadi harus ini bersih. Dada hijab tadi ngomong ini guru musik bunuh dong. Saya 27 tahun. Jadi saya tahu itu mulai 27 tahun yang hampir 50 tahun tadi saya tahu. Saya beritahu saya tahu. Kumpul di majelis Rasulullah. Katakanlah masih dalam proses menuju ke sana. Ya. Tapi sampai bisa lihat sudah. Walaupun belum merasakan. Bisa melihat itu dari mana? Kalau sampai punya TV, belum ke Amerika, asal pas
channelnya siapa-siapa rumahnya kan gitu ya, ibarat sampean bisa lihat bulan tapi belum ke sana, pasang aja air di situ ya, makanya sudah ada di situ. Tapi kan itu banyak untuk perwujudan sampai harus kesana. Ini sudah lumayan. Tapi channelnya jangan berubah. Yang penting tahu kan. Untuk apa itu? Bukan untuk kakak-kakak supaya tambah mantap, tambah yakin. Dan itu satu bukti-bukti kebesaran Allah yang kita selama ini tidak melihat jelas. Karena mata ini yang dipakai, satu mata ini mata jajar, ada lagi mata satu. Lumayan kan ya? Makanya kembali lagi, kalau sudah kita, jadi kelihatannya nanti proses pelajaran ini dari mana kita bisa lihat berhasil enggaknya. Minimal hakikat yang tarekat yang telah berani kelihatannya di syariatnya Pak, bukan di hakikatnya. Ini sering keliru orang, di hakikatnya keliru, kelihatannya di syariatnya. Ibadahnya tambah kuat, bangun malamnya jadi enteng. Dia juga dulunya bayi jadi lomba, kelihatannya di syariat. Kalau gak nampak, orang itu tertipu, Pak. Merasa dekat, tapi sebetulnya jauh. Jadi kalau saya melihat itu dari syariatnya, bukan Allah. Tahu, ini Masya Allah, saya bicara dengan seluruh itu. Tapi sebayangnya, ada kata sholat di dekat. Tapi bahir bisa. Jadi kalau masa pandemi gampang-gampang kok tambah males ini di hati. Saya kira yang paling penting untuk supaya kita lebih serius, ada pelajaran yang besar dan baru dianggap cerdas pada suhu, yaitu orang yang cerdas itu banyak mengingat mana. Harus sudah sampai terlalu giling lagi nanti mesti menurun semuanya sekaligus mempersiapkan cerdas, karena mati itu enggak ada batas umur, jadi kita harus waspada terus sewaktu-waktu kita dicolong. Tapi kalau yang sudah bagus, sudah mencapai kemahiran, karena sudah paling-paling aku, ya gak kakek-kakek, tapi biasa. Karena belum berangkat ke sana, sudah ke sana. Bisa rupa guru ini, enak guru ini, habis pukul ini, santai. Nah, bumi turun-turun, mas, keliru, diumpuk. Keliru, goi, ilman, dubiaya, walang, turun. Menakutkan kenapa jadi cemas dan takut karena dulu aku pasnya asal ya opo kita harus dihati begitu. Tapi kalau sudah sampai ke sana, oh aku pesan kau tahu masih tidak mau ternoh gak opo udah sih bisa mandiri. Coba kalau tidak percaya, kalau sampai betul-betul istiqomah, kalau mau mati, sampai pasti dipahami, sampai abad ini pasti. Istilahnya dipahami di satu. Kan beliau sudah di dalam undangan situ, Pak. Takut main, harus fokus. Oh, fokus cuma bodoh, cuma hidup.
dan hitung dan hitung. Aku waktu ditarikin aja belum berdiri, ancaman telah kejahatan itu sudah hilang. Barang siapa baca kalimat la ilaha illallah dengan benar, kok bisa dikatakan benar? Benarnya ada yang betul. 4000 dosa besar dihapus sekali saja. Kalau 3 kali 12.000, kalau ditambah di luar lagi dari 165 kali, bukan lagi kurang, sore si kurang, kelebihan ampunan, kelebihan ampunan. Kalau sudah kelebihan ampunan itu tidak diampuni lagi, harus kelebihan diridhoi Allah. Siapa saja kalimat la ilaha illallah dengan benar, aku harapkan api neraka jahanam. Lu berdiri. Kenapa bisa didapatkan itu? Karena dia kita ilahi anta mansur. Anggap aja sampean ini Sayyidina Umar. Sebelum ditarik, ya, kira-kira dosa saya diambil itu semua itu, ya, kira-kira dosa ini saya diambil sampai sehari belum pulang dari situ, dosa yang biasanya pada demo, saya diambil, cuma macam la ilaha illallah di hadapan siapa ngomong itu penting. Di hadapannya, tangannya, orang yang kita hadapi ini, wasilahnya, tangan di atas tangannya, itu ada Allah. Ya, atas tangan Nabi itu ada Allah. Be'ajaji. Nabi tidak ada siapa? Dan terus Nabi yang usah selalu, usahkan itu kami. Dan darah dan jiwanya itu mengucapkan perintah itu. Selama ini kita masih alaikiai bermada ngomong gila, ada yang menyaksikan itu orang tasawunnya yang ekstrim ya, sempurna ya. Kita Islamnya masih johili ya, artinya makanya ditontonkan seperti orang Badui, kamu masih berislam. Sholat masya berisah, tapi iman belum menyentuh, apalagi isah. Bisa belum berdiri selesai, cuma karena terus menerus gangguan-gangguan, ujian-ujian terus menerus, istiqomah kita juga harus istiqomah untuk mempertahankannya. Dari hasil tadi yang sudah ditulis, yang gini ya, sudah pun habis total pun, cuma tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal kita memperbaiki hubungan kepada makhluk. Kepada Allah itu sudah selesai. Allah gak minta banyak, cuma minta kamu jangan sirik selesai. Ilmu ke Allah itu kata Allah cuma jangan sirik selesai. Selama ini kita walaupun sudah berilmu tauhid, ya, masih ada sirik. Siriknya itu mungkin gak sirik sebenarnya menyembah berhala, tapi menyembah istri, anak, harta, hawa nafsu. Bisa dikatakan syirik hobi. Tapi kecil-kecil itu juga kalau dikumpulkan jadi besar.
ibarat pasir dikumpulkan lama-lama jadi kulit. Itu harus hilang sama sekali. Selesai dari kita pendekatan diri kepada Allah ini, punya power sudah kita, ya, hablu minallah yang sudah, tinggal hablu minallah yang sulit. Jadi sampai pasti dengan ditarget itu sudah kasih pasti masuk surga pasti. Cuma bisa terhalang karena sampean berhubungan kepada manusia itu masih jahat atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya. Misalnya sampai enggak bayar zakat, sampai menzalimi, sampai enggak senolong, enggak beramal ma'ruf nahi munkar. Orang-orang itu nanti yang menghalangi sampai masuk surga, tertunda masuk. Padahal seharusnya kita masuk tanpa hisab. Maka dari itu dengan power yang diberikan Allah, Abdullah sudah baik. Pasti di situ nanti ada kekuatan juga untuk memperbaiki halu minanasnya otomatis itu. Karena di dalam diri manusia itu kalau sudah baik, yaitu halu jiwa, ya pasti seluruhnya nanti mengkait itu jadi baik. Sebenarnya dari situ bisa, itu bisa. Asal kebersihannya ini dijaga terus secara istiqomah. Jadi nanti otomatis itu. Jadi nanti dengan berzikir terus lembutlah hati kita dari yang keras, yang mokok, yang bahir, yang ujung, yang sokong hilang. Nah kalau sudah itu pasti hubungannya kepada manusia itu menimbulkan pahala. Karena kita pasti terjadilah tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong pasti. Jadi kita sekaligus bukan hanya mensedekahi, bukan hanya kemitraannya, tapi kita sekaligus menjadi penerus dakwah. Kita termasuk membangun misi dakwah sudah bukan sekedar seperti orang umum, bukan harus dari kiai dulu, bukan. Buktinya sampai kesini apa dibawa kiai, jadi gowong ini nggak benar-benar. Ya itu secara otomatis. Makanya akhirnya untuk mencapai itu ya tiga. Barang siapa tetap di jalanku tidak berubah, itu istiqomah. Ya, di jalan torekat yang telah diterapkan oleh guru kita, jangan berubah, jangan tolak-tolak, lurus. Allah akan menurunkan hujan yang banyak. Nanti Allah bantu menyuburkannya, memudahkan itu untuk supaya berhasil tumbuh seperti gambar surat Ibrahim itu, seperti pohon yang akarnya mengucap ke langit, ujung akarnya mengucap ke bumi, ujung ke langit, dia pokok, dia kuat. Dan setiap saatnya berbuat manfaat bagi diri bagi orang lain. Ini perlu awal-awal perlu penjagaan. Jangan habis takdir sampai habis. Makanya jangan dulu itu awal langsung ujlah 4 bulan. Nah awal-awal itu kadang-kadang habis takdirnya awal-awal boleh. Dulu ngaji ini tetap berarti gak boleh. Ini apa ini? Kenapa langsung iya ya? Bisa. Istilahnya tanaman itu masih kecil, bebek, cipuluk. Makanya kalau awal-awal itu ya, ya tuh datang sering. Wis awal bolosan. Wis. Tapi saya ngomong sama lu, aku suwe, aku 10 tahun. Dan ini uang 10 tahun ini, ya bawa mainnya aku gini. Sekarang belajar 10 tahun yang orang-orang itu. Gak bawa misi sampai ini. Gak kerosok elek-elek, mau kita utuh repot.
Jadi entar kuat apa kuat, kuat dah hancur apa betul. Kami wis kuat bangun masih batek tak kosong wis sampai nyambut. Tetap degering apa? Makanya falsafahnya itu toreka itu ya di surat Ibrahim di pokok yang akan yang ke bumi ikir hobi bentuk eser ujungnya lagi lagi harus itu hujan Allah tidak ada repot tidak ada kuasa sampai seisi langit dan pusat aras dan istilah yang kuasa aku kata Allah termasuk kamu yang mengucapkan tidak ada kuasa kamu dalam kekuasaanku kalau kamu sudah mengucapkan itu baru sudah di sana tidak ada lagi yang menguasai kamu kecuali aku wabillahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.